Halo, assalamualaikum. Hari ini saya mau masak tumis kulit melinjo sama kacang panjang. Dan ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Bumbunya kita haluskan dulu ya. Dan bumbunya kita sudah haluskan ya. Bumbunya kita masak sampai harum. Setelah bumbunya matang, wangi, kita masukkan kulit melinjonya. Kacang panjang. Jangan lupa kasih air secukupnya. Kasih garam. Kasih penyedap. Sama dikasih gula secukupnya. Kita aduk-aduk dan kita tunggu sampai matang. Jangan lupa koreksi rasa ya. Dan terakhir kita tambahkan bawang goreng secukupnya. Tapi ini opsional ya, kalau bunda-bunda nggak suka bawang goreng boleh skip. Nah, sayur tumis kulit melinjo kacang panjangnya sudah matang.